Oke, Kak Roki, pertama-tama untuk gulab jamunya kita campurkan tepung susu. Any brand? Any brand boleh. Ini dengan tepung gandum. Dan baking powder. Dan butter. Ya. Kalau saya mau pakai minyak sapi ataupun minyak ghee boleh? Boleh, tapi ini saya menggunakan butter. Oh, butter. Ya. Mudah lagi lah dicari. Oh. Iya, gampang dicari ya. Ini saya campurkan dengan susu cair. Oke, susu cair any sedikit. Brand juga lah. Any brand juga. Tambahkan sedikit demi sedikit. Ya. Sampainya jadi dough. Ya, jangan terlalu banyak ya, nanti susah untuk diadonnya nanti. Nah, ini kalau sudah kita aduk-aduk, kalau sudah tidak melekat lagi di tangan, artinya sudah boleh kita bentuk nih. Oh. Nah, kita bentuknya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sedang-sedang saja ukurannya, Kak Roki. Bulatan lah. Ya, bulat-bulat ya. Nah, ini kita goreng di minyak jangan terlalu panas. Nah, karena dia gampang masak, Kak Roki. Nah, artinya kalau sudah naik ke atas nih, sudah masak nih. Bila nyemokat pun udah tahu dia masak. Sudah masak ya. Oke, kita sisihkan dulu. Untuk sugar sirupnya, kita rebus air. Kita tambahkan gula pasir. Gula pasir ya. Banyak kok pakai melikat. Ya. Tambahkan ini. Demaku kayak. Bukan karok, ini saffron namanya. Oh, saffron. Ya, dengan gula lawang dan juga lemon. Ingat demaku, jong-jong kita luar tuh lain. Jangan masukin demaku ntar lain jadinya ya. Ini kita aduk-aduk. Nah, itu sampai dari warna dari saffronnya keluar tuh kekuning-kuningan, Karoki. Cantik, Nah, sudah mendidih, bisa kita saring. Setelah itu kita saring, kita sisihkan dulu sampai dia dingin. Nah, yang tadi yang sudah kita goreng, kita taruh. Kita tinggal tuangkan saja nih sugar sirupnya di atasnya. Ini barakah nih, Andi. Apa sih itu, Karoki? Manis. Manis ya. Nah, ini tegar nih saya tambahkan almond dengan daun mint. Jadi dia, Karoki, gulab jamun. Rusia, wow!